Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang hadir di Kompas TV independen terpercaya. Saya Cindy Sistiarani. Saya Riko Anggara. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini kasus kekerasan masih terjadi. Sekelompok pemuda bersenjata tajam menyerang warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Rekaman CCTV menunjukkan saat penyerangan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam di sebuah warung internet. Korban berupaya melindungi diri dari sabetan senjata tajam dengan menggunakan kursi. Akibat penyerangan, korban terluka di bagian jari. Kami sengaja tidak menampilkan visual secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Kejadian ini dipicu karena pelaku tidak terima ditegur korban saat membuat keributan di luar warnet. Korban sementara masih satu orang, kebetulan salah satu jarinya terkena senjata tajam yang mengakibatkan luka. Diduga dari pemeriksaan korban ini, para pelaku ini tadi yang saya sampaikan ribut di luar, kemudian korban ini sebenarnya ingin menghalangi atau menghalau keributan di luar, akan tapi ternyata mungkin diduga tersangka tidak terima, kemudian mengejar korban sampai ke warnet.